Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku bersama saya channel Go. Oke bosku, mohon dukungannya bosku ya untuk like, comment, dan subscribe di channel Go. Oke bosku, kali ini saya akan membahas tips agar burung ocehan cepat gacor ya bosku ya, dengan menggunakan vitamin. Apa itu vitaminnya bosku? Disimak baik-baik bosku ya. Oke bosku, bagi burung-burung sirtu yang lagi malas makan, stres, ataupun untuk kekebalan tubuh, ini dia solusinya bosku, VitaCheck. VitaCheck adalah serbuk yang memiliki kandungan multivitamin yang dengan kombinasi growth promoter antibiotik yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan burung ya bosku ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dosisnya bosku, ada indikasi, ada aturan pakai, dan juga ada perhatiannya bosku ya. Jadi semua sudah lengkap ini, seperti indikasinya mencegah kekurangan vitamin dan mengatasi stres. Oke bosku, yang perlu diperhatikan adalah simpan di tempat yang sejuk ya, atau yang kering ya bosku ya, jangan asal sembarang disimpan. Nah, VitaCheck ini juga bosku, yang pertama multivitaminnya membuat efek pada burung juga semakin kebal dan bisa tumbuh dengan cepat. Berikutnya bosku ya, kandungan VitaCheck itu ada vitamin A nya, vitamin D3 nya, apalagi kita yang jarang-jarang ngasih EF ya bosku ya, ini sangat bagus bosku. Kemudian manfaatnya bosku, dengan VitaCheck kamu bisa menjauhkan burung dari virus-virus dan menambah multivitamin. Nah, caranya bosku, tinggal kita seduhkan aja air. Lalu kita tuangkan ya bosku ya, secukupnya aja bosku, jangan terlalu banyak juga, cukupnya aja. Karena kita menggunakan cepuk ya bosku ya, bukan pakai literan. Nah, seperti ini aja diaduk-aduk, karena VitaCheck ini gampang larut bosku, jadi sangat mudah sekali pemakaiannya. Yang jelas dan pasti hemat bosku. Ini juga bisa menyembuhkan seperti penyakit mencret bosku ya, pada burung kicauan, terus emosi stabil, yang pasti tambah sehat sehingga burung bisa gacor bosku. VitaCheck ini sangat aman ya bosku ya, jadi jangan khawatir ketika menggunakan VitaCheck ini, karena mengandung multivitamin dan growth promoter antibiotik yang aman untuk burung. Saya biasa menggunakan ini bosku, minimal seminggu itu satu kali standar, seminggu tiga kali, maksimal seminggu lima kali, tapi saya tidak pernah pakai lima kali karena kasihan nanti organ-organ di dalam tubuhnya bosku ya. Jadi saya sarankan penggunaan itu seminggu tiga kali. Selain untuk kekebalan tubuh, pertumbuhan, menambah vitamin, VitaCheck ini juga sangat bagus untuk burung yang lagi macet atau balik bosku. Tunggu dulu. Nah, sangat bagus juga bosku untuk burung yang lagi macet ya bosku ya. Seperti ini kemarin sempat diajar oleh Sirtu Ekor Hitam, jadi sempat
kaget dia. Dan macet ini bosku, dan agak gelabakan. Jadi saya akan coba lagi memberikan juga ini Vitatip juga sama burung yang lagi macet ini bosku. Penggunaannya juga sama, saya menggunakan cepuk. Jadi takarannya itu diperkirakan aja bosku, jangan terlalu banyak, cukupnya aja. Nah, saya juga menggunakan Vitacik ini untuk burung hasil pikat ya bosku ya. Ini baru dapat pikatan ekor hitam. Ini yang sempat hajar habis-habisan dan di situ saya sampai macet. Dan ini saya lagi proses juga pengepuran. Jadi sangat bagus juga bosku untuk burung-burung yang baru dapat hasil pikat untuk menghilangkan stresnya dan juga menambah nafsu makan, jadi dia agak gampang untuk pengepurannya bosku ya. Ini rahasia saya untuk proses pengepuran, untuk proses cepat bunyi. Tapi yang jelas kalau burung sehat pasti gacor nanti bosku. Nah, saya menggunakan juga secukupnya aja bosku. Dan ini saya pakai seminggu 3 kali nantinya bosku. Oke bosku, demikian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan perlu diingat dan perlu dicatat ya bosku ya, penggunaan Vitacik ini jangan terlalu sering bosku. Maksudnya seminggu cukup 3 kali ya bosku ya. Kemudian sisa dari Vitaciknya jangan disimpan di tempat yang lembab bosku. Disimpan di tempat yang kering ya bosku ya. Oke bosku, salam sehat, salam semangat, salam channel gue. Go, 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 go.